Bibit jeruk sai madu untuk pengiriman ke Bengkulu sebanyak 1000 batang siap dipaking. Sebelum proses paking, bibit dalam polybag dilakukan penyiraman terlebih dahulu menggunakan ZPT agar tanah menjadi lunak dan proses cabut dari polybag akar tetap bagus dan tidak terpotong. Perlakuan yang pertama sebelumnya adalah pengurangan daun agar dalam pakingan aman karena tidak terlalu panas. Bibit aman sampai tujuan. Segera hubungi kami untuk keperluan bibit kebun Anda. Jangan biarkan investasi kebun Anda dibiarkan kosong menjadi lahan tidur. Yuk tanami dengan tanaman buah yang produktif. Untuk hari tua nanti, jangan ragu untuk membeli bibit pada kami. Karena indukan bibit valid dari Balai Benih. We are here.